السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حاضرين جماعة مجلس الإعتراف يعني بمليكان الله سبحانه وتعالى، puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman kepada kita, sehingganya malam Kamis ini antara Maghrib dan Isya bisa kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Maghrib berjamaah dan dalam penantian sholat Isya berjamaah. Dan kita isi sekarang dengan kajian fikih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawatullah dan salamnya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian atau kajian fikih malam hari ini yaitu masalah bab rohan, bab pegadaian. Ini malam ini yang kita akan pelajari. Pertama, rohan menurut bahasa itu subut. Pegadaian menurut bahasa itu subut. Apa subut? Yaitu ketetapan atau penetapan atau kekuatan, boleh juga atau boleh dimanakan jaminan secara bahasa itu. Menurut syariat, bab rohan adalah ja'alu 'aynin ma'diyatin, menjadikan benda yang bernilai harta, wasiqatan sebagai penguat, sebagai jaminan, bidainin pada suatu hutang, yustaufa minha, yang ditunaikan dengan harta tersebut, inda ta'adzuri wafaihi, ketika dia tidak bisa menunaikan hutang. Dan inilah yang dinamakan dengan jaminan atau gadai. Apa? Yaitu menjadikan barang yang bernilai harta dijadikan jaminan atau penguat pada suatu hutang, yang mana jaminan tersebut atau benda tersebut nanti itu yang dibuat untuk membayar hutang ketika si penghutang tersebut tidak bisa membayar hutang. Dan ini juga ada landasan dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum fi safarin wa lam tajidu katiban farihatun maqbudah. Kata Allah, wa in kuntum fi safarin, jika kalian dalam perjalanan yaitu melakukan pinjam meminjam, wa lam tajidu katiban, pada waktu itu kamu tidak mendapatkan orang tukang tulis bahwa kamu memberikan hutang pada si fulan, tidak dapat itu, maka lakukanlah farihatun maqbudah. Artinya kata kontribusin maknanya farhanu waqbitu, maka buatlah gadai kamu, buatlah jaminan kamu dan peganglah jaminan itu. Dan ini juga artinya dianjurkan, diridhai di dalam hukum Islam bahwa boleh kita itu melakukan gadai. Juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tufiya Rasulullah SAW wa dirhuhu marhunatun inda yahudi bi 30 sha'an min sya'ir. Rasulullah meninggal, lah baju besinya Rasulullah itu tergadaikan ke orang Yahudi dengan hutangnya Rasulullah 30 sok dari gandum. Artinya apa? Dulu Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi 30 sok gandum. Orang Yahudi minta gadai. Dan baju besi Rasulullah itu dibuat gadai. Sampai Rasulullah meninggal, maka itu masih belum terbayarkan.
Dari dalil tersebut maka diambil dalil bahwa boleh kita mengambil jaminan ketika kita ini memberikan hutang pada orang lain. Itu Rasulullah SAW melakukan. Dari hadis ini bisa kita ambil pemahaman begitu. Yang kedua, pemahamannya lagi bahwa Rasulullah SAW hidupnya ini sangat sederhana. Sampai meninggal belum bisa menebus hutangnya. Meninggal Rasulullah masih punya hutang. Kan di hadis lain Rasulullah bilang, siapa yang meninggal yang punya hutang, maka saya yang akan nanti di hari kiamat akan bayar. Saya jadi tobi. Tapi dengan syarat memang dia tidak mampu untuk bayar hutang sampai dia meninggal. Kata Rasulullah, saya yang nanti akan bayar. Tapi siapa yang meninggal dunia meninggalkan harta, hartanya milik warisan. Tidak timbul pahala. Itu menunggu hutang. Jadi kalau meninggalkan harta, apa untuk Rasul? Tidak ada harus untuk ahli waris. Rasulullah alaihi wasallam. Ini adalah bagaimana kesederhanaannya Rasulullah SAW hidup sehari-hari sampai meninggal. Rasulullah SAW masih mempunyai hutang yang belum terbayarkan. Maka dari pengertian di atas perlu dipahami bahwa rohin itu rukunnya ada lima. Satu rohin. Siapa rohin ini? Orang yang memberi gadai. Orang beri gadai dia yang berhutang. Yang kedua murtahin. Murtahin yang diberi jaminan, artinya dia sebelumnya itu apa? Memberikan hutang pada orang lain. Yang ketiga adalah marhun. Yang ketiga adalah marhun. Yang keempat ada empat ya. Yang keempat adalah sirat, yaitu ucapannya. Nah itulah yang maksud rohni. Maka dari itu syaratnya barang yang akan digadaikan ini, di sini bilang ja'lu ainin, menjadikan benda. Jadi harus yang dijadikan jaminan itu benda, tidak boleh yang bukan benda. Apa yang bukan benda seumpamanya manfaat, maka tidak boleh. Contohnya apa? Saya seumpamanya mau berhutang, ya, tapi saya minta gadai, kata orang dulu. Ya, saya kasih gadai. Apa gadai? Gadainya adalah manfaat jalan ini. Kan kemarin kita bicara masalah jual beli, ada jual beli ain benda ya, ada jual beli manfaat. Seperti jual manfaat, sepertinya orang itu tinggalnya di belakang rumah kita, tidak ada sejalan ke depan kecuali lewat tanah kita. Ini milik tanah kita, hak tanah kita, bukan jalan. Tanah pribadi. Maka andaikan orang yang mempunyai tanah di depan itu melarang, boleh. Ini pribadi, bukan asalnya jalan. Nah, maka dari itu solusinya bagaimana? Biasanya itu dijual, tapi jualnya cuma manfaatnya saja. Artinya boleh keluarga tamunya apa semuanya lewat jalan tersebut karena sudah dijual. Tapi jualnya manfaatnya saja, bendanya, tanahnya itu tetap miliknya orang yang di depannya itu. Lah sekarang ada orang mau berhutang, terus jaminannya manfaat jalan itu. Nah itu tidak boleh. Kalau rohan, kalau gadai, jaminan itu harus bertentu benda, tidak cukup untuk manfaat itu. Yang kedua syaratnya harus bertentu maliyah, harus harta. Nah itu dikatakan apa saja yang sah dijual belikan, maka itu sah untuk dibuat gadai. Apa saja yang sah dijual belikan, maka itu sah dibuat gadai. Walaupun ada pengecualian, contohnya pengecualian yang tadi itu dijual belikan sah, ya kan, manfaat jual beli sah, tetapi tidak boleh dibuat gadai. Itu pengecualiannya.
Pengecualian dari apa? Setiap apa yang boleh dijual, maka boleh itu digadaikan, ada pengecualian. Yang kedua pengecualiannya adalah seumpamanya apa tidak boleh, berarti yang tidak boleh dijual maka tidak boleh digadaikan, dibuat gadai. Ada pengecualiannya juga. Seperti apa yang tidak boleh dijual maka tidak boleh dijadikan gadai. Sesuatu yang berharga namun itu najis, itu tidak boleh kita jual belikan. Kita mempunyai tai kanda, tai sapi banyak semua. Itu berharga itu. Tetapi itu najis maka tidak boleh itu dijual belikan. Maka istilah nanti jalan keluarnya rafu'ul yad, memindah kekuasaan, atau diistilahkan nanti apa upah yang mengumpulkan, kasih uang upah untuk mengumpulkan dan sebagainya. Artinya kalau akan jual beli tidak sah, karena apa kata najis. Lah itu dibuat gadai tidak boleh juga. Seperti kalbul mu'allam, apa anjing yang terdidik untuk menangkap buruan, itu berharga itu. Tetapi kalau kita akan jual beli tidak boleh. Kenapa? Karena kalau itu najis, tidak boleh sesuatu yang najis dijual belikan. Maka ada cara lain yaitu memindah kekuasaan, atau upah kamu itu memelihara mulai kecil, ini upahnya sudah berikan itu sama saya. Nah, artinya itu tidak boleh dia akan jual belikan. Begitu juga anjing yang terdidik untuk memburu itu juga tidak bisa dibuat gadai. Kenapa? Karena dia tidak bisa dijual belikan, maka tidak bisa juga dibuat gadai. Kecuali ada sesuatu yang tidak bisa dijual belikan tapi sah untuk dibuat gadai, yaitu apabila ada budak mempunyai anak kecil, budak anak kecil, dia masih anak yang menyusu, maka tidak boleh dipisah, dijual secara pisah. Ulama mengkiaskan juga sebagian apa binatang, sapi masih belum waktunya dipisah untuk dengan anaknya, dijual anaknya saja atau bapak ibunya saja. Sebagian ulama juga dikiaskan kepada itu. Sebuah hadis kalau tidak salah, siapa yang menjual budak dipisah dengan anaknya, maka nanti di hari kiamat oleh Allah akan dipisah dia dengan kekasihnya. Siapa yang dia sukai nanti akan tidak ditemukan di hari kiamat. Begitu satu makna dari hadis Rasulullah SAW. Lagi itu kalau jual beli budak tidak mempunyai anak, mesti dia butuh anak tersebut, bayi itu pada susunya, maka tidak boleh kalau menjual budak itu dijual dipisah, karena akan menyakiti salah satunya, kedua-duanya. Ibu akan ingat terus sama anaknya, anaknya sangat membutuhkan pada susunya. Lah tapi di beberapa boleh. Jadi ada orang berhutang, kemudian rohannya, gadainya ibunya saja atau anaknya saja. Nah itu boleh. Saya puasi kota. Jadi menjadikan harta itu sebagai apa? Wasiqatan, sebagai penguat bawa kepada hutang itu. Sebagai penguat. Penguat bidainin pada apa? Pada hutang, yustaufa minha inda ta'adduri wafa'ihi. Nanti ketika sudah jatuh tempo hutang, dia tidak bisa, artinya yang meminjam tidak bisa membayar hutang, maka orang murtahin ini yang mendapat jaminan dua pilihan. Satu bilang ayo bayar hutang. Kalau tidak mau bayar hutang, maka suruh jual ini barang. Tidak mau jual, maka dia lapor sama qadhi, maka qadhi nanti yang akan menjualkan secara paksa. Kalau lebih, maka hutangnya 100 ribu, nanti jual itu 200 ribu, maka 100 ribu saja, kemudian 100-nya itu dikembalikan. Atau ternyata kurang, ya nanti bilang, ini barangnya cuma laku 90 ribu, tinggal 10 ribu, kamu masih berhutang sama dia. Bukan langsung dilelang. Ya kan, langsung dilelang, kemudian berapa pun itu laku, sudah miliknya apa? Miliknya si bank itu atau si orang yang mendapat gadai itu, bukan seperti itu.
Kenapa? Ini titik tekannya. Kenapa rohan gade itu dibolehkan? Besi kotak sebagai penguat pada buta. Kalau penguat itu ada tiga. Satu adalah rohan. Kenapa disyariatkan rohan gade ini? Karena takut bohong. Nah, bukan takut bohong, apa? Takut tidak membayar. Eh? Ya, yang pertama penguat adalah syahadat, penyaksian. Ketika kita melakukan sesuatu ada penyaksian kan tambah kuat. Yang kedua itu rohan ini. Ketika kita perlu memberikan hutang agar kuat bahwa agar bisa saya memberikan hutang maka dia harus dikasih gadah. Artinya penguat itu. Yang ketiga adalah dhamah. Apa dhamah itu? Penanggung. Kalau syahadat penyaksian itu disyariatkan, nah, tujuannya takut dia bohong. Ketika ada orang menyaksikan maka kebohongan itu tidak akan terjadi. Adapun rohan dan dhamah itu disyariatkan takut orang yang berhutang itu apa bangkrut. Ketika bangkrut apa yang akan dibayarkan tidak ada lain. Maka itu kalau ada rohan itu untuk membuat terbayar hutang. Atau dhamah juga. Apa dhamah itu? Menanggung. Contohnya seumpama saya mau berhutang pada si A. A ini tidak mau beri hutang karena mungkin saya bohong, mungkin saya sering keluar kota, mungkin dan sebagainya. Ada orang, si A kasih itu aku hutang, saya yang tolong, saya yang menjamin. Nah, dengan disyariatkannya dhamah ini, jaminan ini, maka itu apa dikhawatirkan nanti orang itu akan apa? Bangkrut sehingganya ada penanggung itu yang akan membayarkan. Coba begitu lengkapnya Islam. Ini mulai dulu ini pelajaran begini. Mulai ada di Al-Qur'an mulai kapan? Ya mulai sejak Nabi Muhammad. Hadis mulai kapan? Dari Nabi Muhammad. Nantinya lengkap Islam ini semuanya dia diatur. Nah, jadi itu tujuannya hutang. Apa tujuan hutang? Tujuannya gadai ketika dia tidak mampu nanti untuk membayar jatuh temponya dia itu bisa dijual untuk dibayarkan hutangnya tersebut. Dan sekarang ketika sudah rohan itu marhun, rohan itu sudah dipegang oleh murtahin, saya sumbang pun pinjam berapa 100.000 sama si A. Nah, kata si A, Pak tolong kasih gadai. Ya gadai saya ini buku saya. Ketika ini buku saya ini sudah dipegang oleh si A ini, saya sudah ambil uangnya, kemudian saya dia pegang. Dan ini sudah menjadi tanggung jawabnya si A ini. Ini murtahin namanya yang memberikan hutang tadi. Tapi pembiayaan dari saya. Andaikan ini seumpamanya ini hewan, seumpamanya butuh minum apa sahaja, ya saya yang membiayai. Tetapi ini ada di tangannya yang memberikan hutang itu tadi. Iya. Tetapi yang tetap memiliki ini adalah rohin. Kata Nabi, lahu hurmuhu wa lahu hurmuhu. Rohin itu yang memberikan gadai itu akan mendapatkan manfaatnya, andaikan dapat manfaatnya, dan juga kerugiannya. Contoh kerugiannya adalah makanannya setiap hari kalau itu hewan, ya dari rohin itu. Contoh seumpamanya hurmuhu faidahnya itu seumpamanya ladang atau apa, atau kalau hewan-hewan apa namanya, hewan apa? Kambing susu ya. Kambing perah itu, dan itu setiap sekian hari diperah susunya, itu milik siapa ya? Milik rohin nanti. Dan begitu. Nah, lebih jelasnya mungkin kita buka sekarang sesi tanya jawab. Dipersilakan. Boleh mengambil manfaat dengan syarat satu, orang mengambil manfaat murtahin ini yang kasih hutang. Ini ada dua. Kadang disyaratkan ketika akad. Ini yang banyak di kampung. Jadi saya berhutang kepada orang si A,
berapa? 5 juta. Pak, tadi saya minta gadai. Apa gadainya? Sawah. Sawah. Dan dia bilang tentunya, sawah ini nanti saya bajak, saya olah, saya gunakan ini. Nah, kalau syarat yang seperti ini, artinya disyaratkan sebelum akad, disyaratkan pas akad ini, maka ini tidak sah. Tidak sah. Maksudnya tidak sah, kaul yang lebih kuat mengatakan tidak sah, artinya roh itu sudah rusak, tidak sah rohannya. Tidak boleh itu sudah. Ada yang kedua mengatakan pendapat yang dhaif yang lemah, tidak sah itu sah, tetapi maksudnya sah rohannya itu sah, tetapi syaratnya tidak berlaku. Artinya orang tersebut rohan itu boleh tetap berlanjut dengan syarat tersebut, tetapi syarat itu tidak diberlakukan. Tidak mengaruh, tidak berpengaruh. Artinya ketika dia terima sawah sumbang dari saya, surat-suratnya atau apa sumbangannya dari saya, maka orang tersebut tidak boleh membajak, tidak boleh mengulah dengan manfaatnya nanti diambil dia sendiri, tidak boleh. Itu kalau disyaratkan sebelumnya. Tetapi kalau manfaat dia dapatkan setelah akad, contohnya ketika akad dia ada pembicaraan begitu, pas diserahkan surat-surat tanah sama si dia, sama saya sumbang, dia bilang, Pak, sekarang ini musim panen nih, bagaimana kalau saya izinkan saya untuk mengelola setengah tahun atau terserah saya. Saya mengizini boleh. Saya tidak mengizini tidak boleh. Kapan itu? Kalau mengambil manfaat itu tidak ada persyaratan sebelumnya, tahu-tahu setelah rohan dia minta izin. Dia minta izin untuk mengelola itu. Tentunya terserah rohim, tentunya terserah pemilik barang. Kalau pemilik barang itu mengizini, iya, nah, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau pemilik barang tidak mengiyakan, maka tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya rohim adalah wasiqoh, sebagai penguat agar saya ini nanti jatuh tempo hutang bayar. Itu tujuannya. Ketika dia mengambil manfaat, maka tujuannya sudah tidak seperti tujuan semula sudah. Nah, ini sudah bukan gadai lagi, bukan jaminan lagi, ini sudah. Kalau tujuannya yang lain. Dan ini yang terjadi di kampung kayaknya begini di Sulawesi. Jatuh di hukum apa kalau ada terjadi begitu? Rusak, fasad, yaitu muamalah yang rusak. Muamalah yang rusak, apa yang diambil itu haram hukumnya. Uangnya itu haram dimakan, dan sebagainya. Orang berhutang dengan jaminan tengkeh dua musim. Ketika sudah dibilang dengan jaminan tengkeh dua musim, ini sama dengan tadi itu. Tujuannya bukan untuk penguat, tetapi bisnis lain. Dua musim, kan begitu. Maksudnya nanti manfaatnya buat tengkeh itu miliknya orang yang kasih hutang, kan? Nah, itu yang ini yang kita bahas ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah bukan tujuannya jaminan gadai, itu sudah bisnis lain itu. Terbayar tidak terbayar itu tidak sah yang begitu, apalagi sudah terbayar. Tidak terbayar pun itu tidak sah. Kenapa? Karena itu tujuannya bukan penguat, tetapi itu mengambil keuntungan daripada meminjamkan hutang. Iya kan? Kenapa Anda kasih hutang sama dia? Kalau ditanya, kenapa Anda kasih hutang? Ya, saya dapat faedah cengkehnya dua musim milik saya. Kita kemarin ingat hadis Nabi, kullu qardin jarra ala manfaatin wa huwa riba. Apa hutang piutang, hutang yang apa? Yang menuntut itu faedah, maka itu riba. Coba tanya, kenapa Anda kasih orang itu uangnya 20 juta? Oh iya, karena saya ketika uang dipinjam dia dapat. Nah, ini sudah. Dapat cengkeh dua musim. Dapat buah cengkeh dua musim. Nah, ini riba. Jadi bapak itu jangankan sudah terbayar, tidak terbayar pun itu
Tidak sah rohani itu. Kenapa? Karena tujuannya bukan sekedar penguat itu, tetapi penghasilan lain. Begitu. Baik konvensional itu sudah tidak boleh. Syariah itu. Ini yang syariah tidak? Syariah. Nah, yang syariah kita bahas dulu pegadaian yang syariah itu sebelum masuk ke situ. Pernah pinjam di pegadaian syariah? Siapa yang pernah? Coba pinjam. Gadai. Gadai. Iya, gadai. Gadai itu kan pas. Nah, saya lihat, saya berpikir-pikir mulai tadi itu ingat kepada pegadaian syariah. Itu dinamakan syariat katanya karena apa? Ketika ditanya, ini bukan bunga pak, ini adalah ma'unatul marhun, bahasa Arabnya di situ, ma'unatul marhun, biaya perawatan, penyimpanan, begitu kan? Di situ. Nah, ini pak bedanya konfesional dengan syariat. Ketika saya mau bertanya, bukan mau bertanya ini, baru terpikir sekarang ini saya. Rohan di syariat itu, di pegadaian syariat itu, tujuannya apa? Pertama kali, apa sebagai penguat, apa seperti yang praktek di gunung ya, di kampung-kampung itu mencari hasil. Saya lihat pegadaian syariat itu mencari hasil, bukan penguat. Contohnya ya, saya seumpamanya mau pinjam uang. Berapa? 1 juta. Apa yang bisa digadaikan? Sombong saya mempunyai emas 10 gram. Jadi di situ sudah dikalkulasi kan biaya ma'unatu marbun ini, biayanya penyimpanan ini sebulan sekian kan, sehingga kalau setahun sekian pak. Oh iya. Coba sekarang. Andaikan saya, artinya nanti itu selisihnya 1 juta 50 atau 100, pokoknya lebih lah ya. Itu dibilang apa lebihnya itu? Biaya penyimpanan, perawatan. Oke, sebab biaya penyimpanan perawatan itu dari rohim, dari orang yang menyimpan, memberi gadai memang itu. Itu memang boleh begitu. Tetapi ketika pertanyaan yang kedua ini, kalau saya pinjam 2 juta terus gadaiannya emas 5 gram, apa selisihnya sama dengan yang saya pinjam 1 juta? Tadi kalau kamu pinjam 1 juta kan nanti bayarnya 1 juta 50 ribu. Sekarang saya pinjam 3 juta. Apakah 3 juta 50 ribu? Ya tidak? Lain tidak kan? Lain akan naik. Padahal barang dagang, barang gada itu sama. Perawatannya sama. Lah ini yang akan kita tidak bisa dimasukkan. Sebab dia itu mengkalkulasi apa perawatan sesuai dengan uang yang dia pinjam, bukan sesuai dengan barang. Berarti ini pembiayaan bukan pembiayaan barang, tetapi pembiayaan yang dikeluarkan. Dari situ saya kurang setuju kalau pegadaian yang begitu dinamakan syariah. Kenapa? Karena sudah tujuannya bukan wasiko. Ini wasiko kan? Iya ibu kan? Ini wasiko. Bagaimana itu saya? Wallahu a'lam. Ini mungkin kan begitu apa? Ini fikih kan? Saya terangkan ini mazhab Syafi'iyah. Mungkin mazhab lain bisa membolehkan, tapi wallahu a'lam, saya tidak bisa menyalahkan juga. Tapi kalau di mazhab Syafi'iyah, saya berpendapat itu pegadaian yang praktek begitu itu bukan syariah. Kenapa? Karena tujuannya gadai ini wasiqah sebagai penguat. Nah, ketika itu ditanyakan 2 pertanyaan itu, maka akan berbeda itu selisih uang. Padahal marhunnya, barang yang digadaikan itu sama. Apa bedanya merawat ini? Kan begitu kan? Nah, berarti kalau beda, Anda bukan murni ini biaya perawatan, tetapi karena uang Anda lebih besar sekarang yang dikeluarkan. Pertanyaannya begini Ustaz, misalnya pembiayaan penyimpanan. Tetapi ketika kita teliti lagi, benarkah ini murni biaya penyimpanan?
Nah, coba saya pikirkan ini yang seperti tadi itu tentunya berbeda. Kalau berbeda Anda ini tidak murni apa pegadaian syariat begitu. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang praktek yang begini itu yaitu apa bukan syariat begitu. Kalau kemudian Ustaz alasannya kalau tidak seperti itu mungkin itu kan ada banyak contohnya sompan kalau pinjam hutang itu biaya administrasi. Tapi begitu juga biaya administrasi ya memang sesuai begitu bukan berapa persen begitu kan. Bukan persentase. Bukan persentase. Iya kan.